Halo sahabat foto, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tantangan foto dari rumah, yang mana sekarang-sekarang ini telah terjadi wabah penyakit daripada virus COVID-19, sehingga banyak orang dianjurkan untuk tinggal di rumah. Anjuran dari pemerintah yang harus kita ikuti yaitu di rumah dan memutus mata rantai dari COVID-19. Sekarang ini saya akan foto dari apartemen tempat tinggal saya, dan saya akan foto ke arah daripada Kemayoran sana. Terlihat di sana adalah Kemayoran dengan apartemen-apartemen, gedung-gedung di sana. Ada juga Wisma Atlet di sana sebagai rumah sakit penanggulangan daripada wabah penyakit COVID-19. Dan saya akan coba foto dari sini. Olympus CPM 1 dengan lensa kit yaitu 14-42, dan saya akan coba di focal length 14. Saya memakai CPL BW dan saya akan foto ke sana. Saya menggunakan picture style dari Olympus yaitu dramatic tone, dan saya set ke BW-nya yaitu cloudy, dan saya foto dengan file JPEG. Saya akan coba untuk shoot ke sana. Kita lihat. Saya mempertahankan di F atau bukan 5.6. Kita shoot. Sekarang saya akan coba ganti lensa Olympus yaitu 40-150, supaya saya akan zoom ke gedung-gedung sana dan saya lebih ambil lebih dekat lagi. Kita akan coba. Oke, saya telah memasang lensa Olympus 40-150 dan saya akan zoom sebentar di sekitaran 50-70. Saya coba tetap pada settingan yang sama seperti tadi, yaitu di picture style daripada Olympus yaitu dramatic tone, dan saya foto menggunakan file JPEG dengan ISO 200 dan bukan 5.6, dan saya menaruhnya di mode aperture priority. Saya mempertahankan di aperture di bukan 5.6. Oke, kita coba. Oke, demikianlah sahabat foto, tadi tantangan kita foto dari rumah aja, dan saya telah membuat tantangan ini dan saya akan menguploadnya, dan saya akan coba melihatnya di laptop Photoshop, dan saya coba prosesnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, dan jangan lupa subscribe.